Halo, kanca vlog KP, pripun kabare? Selalu tak dongakno muga-muga kanca KP iki diparingi seger waras lan dilancar rezeki ini. Bali maneh ning channel vlog-vlog, channel berisi resen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Seperan sing akeh, yen misalnya ada salah kata, sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut nonton video ini, aja lali kanca vlog-vlog iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca KP iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host oblo-oblo iki. Banyak orang ya berkata ya kan, kalau bersama orang lain mungkin kita tidak harus menerima keadaan ini, dan itu mungkin semua benar ya kan. Tetapi ya jangan lupa ya kan, kalau Anda harus menerima keadaan yang lain, saya jamin tak ada jalan untuk menghindarinya. Kiat ini sangat menolong jika Anda ingin merasa lebih damai dan puas dalam hubungan. Kiat ini juga mudah dipraktekkan ya kan. Yang harus Anda lakukan hanyalah bersikap waspada dan selalu dasarkan kecenderungan untuk berpikir bahwa orang lain akan lebih baik saja ya kan. Sederhana dan sama sekali tidak sulit. Jika Anda mulai berpikir seperti itu, cobalah sesuatu yang agak lain. Jadi jangan kacaukan pikiran dengan membayangkan apa dan siapa yang lebih baik. Tetapi carilah cara untuk membina agar hubungan yang sudah Anda jalani itu menjadi lebih baik lagi. Oke kan Conco? Mungkin juga udah suka aku, moga-moga Conco KPG bisa termotivasi. Karo cerita singkatku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.